Halo telur, assalamualaikum. Ketemu lagi ya di channelku Kepican. Kali ini kita menuju WH Cafe lur. Lokasinya di Jalan Kavling DPR 3, Pager Kojo, Kecamatan Buduran Sidoarjo lur. Oke, kita ikuti rutenya lur. Kalau aku dari arah selatan ya, arah Porong ke Alun-Alun Sidoarjo, ada lampu merah, belok ke kiri. Setelah lampu merah Alun-Alun Sidoarjo lur, belok ke kiri, lalu ambil ke kanan. Ada pertigaan pom bensin. Setelah jembatan itu langsung belok ke kiri lur. Ada lampu merah Transmart. Belok ke kanan lur. Lurus saja, nanti ada pertigaan. Ada tulisan Kavling DPR 3, belok ke kiri udah sampai. Itu lurus saja terus. Kita sudah sampai ya di WH Cafe. Cafe ini baru lor yang ada di Sidoarjo, tepatnya di Pager Kojo, Jalan DPRD Kavling 3 lor. Oke lor, kita ada di WH Cafe ya. Ini masih yang aku dapat, cafe ini bernuansa seperti pantai. Penasaran yo. Oke, gak usah basa-basi, ayo kita take it. Oh iya lur, kafenya ini masih fresh, baru buka 3 hari lur. Oke, lanjut kita cek kondisi teras depan kafe ya. Ini lur, buku gede dari WH Cafe, bisa dicek daftar menu dan harganya lur. Wih, harganya standar lur. Ya lumayan sih, menengah ke atas ini ya, karena mungkin memang disesuaikan dengan kondisi kafe yang bernuansa seperti pantai lur.
Oh iya lur, di sini juga ada ruang indoor yang ber-AC. Jadi bisa di dalam ruangan ataupun di luar. Wes pokoknya di sini suangar lur, cocok buat nongkrong. Tempatnya yo Instagramable lur. Pas buat remaja-remaja yang mau posting ke sosmed ini ya. Di sini juga ada tempat estetik lur, bisa dilihat itu ya. Suangar. Lah kalau di sini bawa anak-anak gak boleh boleh lur, dulinan ae kayak cocok wis, seneng dulinan pasir itu lur. Oh ya kan, pokoknya di sini tuh nyeneng noleh. Oke lur, sekarang waktunya penilaian ya. Poin pertama, fasilitas di sini ya otomatis parkirnya luas juga ya, tempatnya sangat terbuka. Ini dekatnya Transmart Sidoarjo lur, Pak Kojo. Dan kafe ini baru pertama kali di Sidoarjo kayak gini ya, masa pantai. Poin kedua, di sini tempatnya sangat Instagramable lur ya, pokoknya keren, kafenya cocok buat anak muda. Terus fasilitas utamanya juga kan foto-foto di sini kan fotonya pantai. Poin ketiga, di sini ada musolanya lur, cocok. Oke itu aja, saya rasa cukup. Ini pasti review rute termasuk kondisi di dalam kafe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum.